Lalu kemanakah waktu itu? Raden Syahid sesudah diusir dari Kadipaten Tuban hingga ia mendapatkan julukan sebagai Sunan Kalijaga. Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya ia menetap di hutan Jatiwangi selama bertahun-tahun. Dia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokannya tak pernah dimakannya sendiri. Seperti dulu diberikan kepada fakir miskin dan rakyat jelata yang menderita. Yang dirampoknya adalah para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat, dan tidak membayar zakat. Di hutan Jatiwangi, ia membuang nama aslinya Raden Syahid. Orang menyebutnya dengan nama Berandal Lokajaya. Pada suatu hari ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh Berandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Pasti gagang tongkat itu terbuat dari emas, bisik Berandal Lokajaya dalam hati. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, ia hadang langkahnya sambil berkata, "Orang tua, untuk apa kau pakai tongkat? Tampaknya kau tidak buta. Sepasang matamu masih awas, dan kau juga masih kelihatan tegar, kuat berjalan tanpa tongkat." Lelaki berjubah putih itu tersenyum, wajahnya ramah. Dengan suara lembut ia berkata, "Anak muda, perjalanan hidup manusia itu tidak menentu. Kadang berada di tempat yang gelap, kadang berada di tempat yang terang. Dengan tongkat ini, aku tidak akan tersesat bila berjalan dalam kegelapan. Tetapi, saat ini hari masih siang, tanpa tongkat, saya kira kau tidak akan tersesat berjalan di hutan ini." Sahut Berandal Lokajaya. Kembali lelaki berjubah putih itu tersenyum arif. "Anak muda, tongkat adalah pegangan. Orang hidup haruslah mempunyai pegangan supaya tidak tersesat dalam menempuh perjalanan hidupnya." Sepertinya jawaban-jawaban yang mengandung filosofi itu tidak menggugah hati Berandal Lokajaya atau Raden Syahid. Dia mendengar dan mengakui kebenaran itu, tapi pandangannya terlanjur tertumpu pada gagang tongkat lelaki berjubah putih itu. Tanpa banyak bicara, direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu ditarik dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air mata, walau tidak ada suara tangis dari mulutnya. Berandal Lokajaya pada saat itu sedang mengamat-amati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja yang terbuat dari kuningan, sehingga berkilau bila terkena cahaya matahari seperti emas. Berandal Lokajaya heran melihat orang itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. "Jangan menangis. Ini tongkatmu, aku kembalikan." "Bukan tongkat ini yang kutangisi," ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di telapak tangannya. "Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut karena aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput, kau merasa berbuat dosa?" tanya Berandal Lokajaya heran. "Iya, memang berdosa.
karena aku mencabutnya tanpa ada suatu keperluan. Andai kata untuk makan ternak itu tidak mengapa, tapi untuk suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa. Jawab lelaki itu. Hati Brandaloka Jaya atau Raden Syahid agak bergetar atas jawaban yang mengandung nilai-nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya mencari harta untuk saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu, tapi sayang, caramu mendapatkannya sangat keliru. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya? Silakan. Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kenci, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh. Hanya menambah kotor dan bau saja. Lelaki itu tersenyum. Demikian pula amalan yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang kau dapat dengan caranya haram, merampok atau mencuri. Itu sama saja kau mencuci pakaianmu dengan air kencing. Brandaloka Jaya atau Raden Syahid tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amalan yang baik dan halal. Raden Syahid semakin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu menghujam tubuh dan hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu, agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Raden Syahid mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengatasi kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi para penduduk miskin bantuan makan atau uang. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zolim agar mau merubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Syahid semakin terpana. Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tidak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu barang halal, ambillah sesukamu. Berkata demikian, lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas seluruhnya. Sepasang mata Raden Syahid terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti. Banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang berjubah putih itu menggunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu menggunakan sihir, dia pasti dapat mengatasinya. Tapi setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang itu tidak menggunakan sihir. Raden Syahid terpukau di tempatnya berdiri. Ia mencoba memanjat pohon aren itu yang benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak, buah aren itu rontok berjatuhan mengenai kepala Raden Syahid. Pemuda itu terjerembab ke tanah
roboh dan pingsan. Ketika ia sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah lagi menjadi hijau, seperti aren sesungguhnya. Raden Syahid bangkit berdiri mencari orang berjubah putih itu. Tapi yang dicarinya sudah tidak ada di tempat. Pasti, dia seorang sakti yang berilmu tinggi. Melihat caranya berpakaian, tentulah dia dari golongan para ulama, atau mungkin salah seorang dari waliullah. Aku harus menyusulnya. Aku akan berguru kepadanya. Demikian, pikir Raden Syahid. Raden Syahid mengejar orang itu. Segenap kemampuannya dikerahkannya untuk berlari cepat. Akhirnya dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Seperti santai saja orang itu melangkahkan kakinya. Raden Syahid tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, tersiok-siok, dan berlari lagi. Demikianlah, setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti bukan karena kehadiran Raden Syahid, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tidak ada jembatan dan sungai itu tampaknya dalam. Dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu! Ucap Raden Syahid ketika melihat orang itu hendak melangkahkan kakinya lagi. Sudilah Tuan menerima saya sebagai murid, pintanya. Menjadi muridku? Tanya orang itu sembari menoleh. Mau belajar apa? Apa saja, asal Tuan menerima saya sebagai murid. Berat, berat sekali anak muda. Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Syahid diperintahkan menunggunya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Syahid bersedia menerima syarat itu. Dan selanjutnya, lelaki berjubah itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Syahid terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air, bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak pernah basah terkena air. Setelah lelaki itu hilang dari pandangan Raden Syahid, pemuda itu duduk bersila dan berdoa kepada Tuhan, supaya ditidurkan seperti para pemuda di Gua Kahfi selama ratusan tahun lamanya. Doanya dikabulkan. Raden Syahid tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah membalut dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Beranda Lokajaya atau Raden Syahid yang sedang bersemedi. Tetapi Raden Syahid tidak bisa dibangunkan. Barulah setelah dikumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Syahid dibersihkan, diberikan pakaian baru yang bersih, kemudian dibawa ke tuban. Mengapa ke tuban? Karena lelaki berjubah putih itu ternyata adalah salah satu waliullah, yaitu Sunan Bonang. Raden Syahid kemudian diberikan pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari, Raden Syahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Kalijaga adalah orang yang menjaga sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan pada ajaran agama Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Syahid dengan Sunan Bonang hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi, selalu membawa tongkat atau pegangan hidup.
Itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai petunjuk ke jalan kehidupan. Raden Syahid kemudian diminta menunggui tongkat atau agama di tepi sungai. Itu artinya Raden Syahid diperintahkan untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama yang lain. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa ambles ke dalam sungai. Bahkan sedikit pun ia tidak terkena percikan air sungai. Itu artinya, Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang, yaitu Islam. Dari Sunan Bonang, Raden Syahid belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Syahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia. Namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Sunan Bonang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, Raden Syahid tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu Raden Syahid tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung Malaya dan di wilayah Patani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tetapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Syahid mendapatkan julukan sebagai Syekh Syahid atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali Sembilan. Sunan Kalijaga mempunyai umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih, dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Yang pertama, masa Kerajaan Majapahit hingga tahun 1478 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban Tumenggung Wilatikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak tahun 1481 hingga 1546 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Pajang tahun 1546 hingga 1568 Masehi. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya Jaga Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta tahun 1580. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya, Sunan Bonang. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya.
Mereka yang pada dasarnya menyukai wayang mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya. Karena itu, semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis. Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Ini jelas lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Akhirnya, masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima ajaran Islam secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam ketika menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering dipentaskan diantaranya seperti tayang Kalimasodo, lakon Dewa Ruci, lakon Petruk Menjadi Raja, dan sebagainya. Tak hanya itu, dia juga menambahkan karakter baru seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sampai saat ini, keempat karakter tersebut masih sangat populer di kalangan pencinta wayang. Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi dan budaya dengan ajaran Islam. Karena itu, dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya untuk menjadi sarana berdakwah, seperti tembang, topeng, pakaian untuk pergelaran kesenian, dan yang lainnya. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga sampai sekarang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, seperti tembang Ilir-Ilir. Dalam tembang ini tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin. Wallahu a'lam bishawab.